Masa Abu Bakar wafat, siapa buat tahlil untuk dia? Masa Umar wafat, siapa buat tahlil untuk dia? Tiba-tiba kita buat tahlil. Kita ambil agama daripada mana? Tanya soalan tu. Tapi tanya dengan tanya yang baguslah. Jangan tanya orang tengkir-tengkir pula. Mak ayah ni kena wasahibhuma fid dunya ma'rufa kan. Kita kena baik cakap dengan mereka cara baik supaya mereka faham. Bukan masalah pada doa tu. Doa tu tak masalah. Doa ni Nabi suruh doa. Doa memang sampai. Doa kita pada sahabat kita sampai. Nabi bila lepas dia kebumikan jenazah sahabat, dia kata ud'u li akhikum at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Berdoalah kepada Tuhan supaya saudara kamu yang berada dalam kubur ini ditetapkan jiwa, kerana sekarang dia sedang ditanya. Doa okey. Tapi susunan bacaan yang kita baca itu tidak ada dalam mana-mana hadis. Maka melazimi sesuatu ibadat yang bersifat khusus dengan kita percaya dia ada fadilat khusus, memerlukan kepada dalil yang khusus. Kalau tidak, dia jadi bid'ah. Dia jadi bid'ah dalam agama. Tapi ustaz, tak ada larangan pun. Larangan ada. Iaitu Nabi kata apa? Wa iyyakum muhdatsatil umur. Jaga-jaga kamu dengan benda baru dalam agama ini. Itulah larangannya. Itulah larangannya, larangan bid'ah. Ya ustaz, benda ni baik ustaz. Orang yang buat ni niat dia baik. Memanglah orang yang buat bid'ah ni semua niat baik. Kalau niat tak baik, itu bukan bid'ah, itu maksiat. Dia kena beza antara maksiat dengan bid'ah. Maksiat, benda yang Allah Ta'ala murka, dan orang tu pun tahu benda ni salah, syaitan suka. Zina, minum arak, dia pun tahu benda tu dosa. Tapi bid'ah ni, dia bahaya sikit sebab orang yang buat tu dia nak menghampirkan diri, tapi nak menghampirkan diri kepada Tuhan dengan cara yang tidak ditunjuk oleh Allah dan Rasul di dalam Quran maupun di dalam sunnah. Itu namanya bid'ah. Benda yang orang tu buat nak hampirkan diri dengan Tuhan, tapi bukan dengan cara yang ditunjukkan oleh agama. Kata macam ni, saya nak pergi solat tarawih. Tengok-tengok kat masjid UPSI ni, tak ada orang. Lepas main isyak, diorang balik pula. Macam ni lah, kita azan sekali untuk solat tarawih. Boleh tak? Azan untuk solat tarawih. Pasal apa tak boleh? Ada tak Nabi larang jangan azan waktu tarawih? Ada? Larangan khusus tak ada. Tapi ulama' menyebut dia adalah bid'ah. Kenapa bid'ah? Kerana dia benda baru dalam agama. Siapa salah ustaz? Takkan azan masuk neraka? Dia bukan masalah azan tu. Masalah kau menganggap itu benda baru dan kau rasa Tuhan suka. Di mana yang Tuhan kata dia suka? Nabi tak pernah kata Tuhan suka. Allah pun tak pernah kata dia suka. Tiba-tiba kita kata Tuhan suka. Sunat, dapat pahala. Bila masa kau jadi Nabi? Tu soalan tu kerah kan lah. Bila kau deal dengan Allah masalah ni? Maka benda ni serius. Sebab itu, kalau boleh elak, elak. Apa yang sunnah? Sunnahnya ialah malam kematian, jiran bagi makan kepada keluarga si mati. Jiran bagi makan, itu sunnah. Isna'u li ali Ja'far ta'ama fa innahu qad ja'ahum ma yashghuluhum. Berikan makan kepada keluarga Ja'far, kerana Ja'far dah meninggal dunia. Berikan makan kepada keluarganya, kerana telah datang kepada mereka perkara yang menyibukkan mereka. So kalau kita tak amal mula-mula, benda ni tak hidup. Jadi kita kena mula. Dengar ada kematian di kejiranan kita, kita buat makan. Tak buat makan, kita beli makan. Assalamualaikum, ni saya ada beli nasi sikit ni. Ahli rumah ni ada 5 orang kan, saya beli 5 bungkus, bolehlah makan. Kita mulakan. Sebab kalau cakap, orang tak rasa nikmat.
Bila kita mula, orang akan rasa indahnya sunnah. Tapi ada sebahagian ustaz kadang-kadang bila kita promosi sunnah ni, menyedihkan. Dia boleh kata apa? Kalau kita nak amal sunnah ni susah tuan-tuan. Semua pakat masak, membazir pula. Ada je alasan dia nak lari daripada mengamalkan sunnah. Pakatlah. Hari pertama aku, hari kedua. Mure pun boleh. Pakat. Mure boleh pakat lah. Boleh pakat. Yang Nabi sebut dalam hadis, man fattara sa'iman kana lahu misla ajri misla ajri. Siapa yang memberikan orang yang berbuka, orang yang berpuasa itu berbuka, maka dia akan dapat pahala. Tak ada pula orang kata, ah, kalau semua nak bagi orang buka, kenyanglah dia, gemuk dia, banyak membazir. Tak, kita boleh buat. Mure ada turn. Ha, hari ni dia, hari ni dia, hari ni dia. Kenapa tidak kita buat benda yang sama pada memberi makan kepada keluarga si mati?